Ada masanya kita lemah, kita lemas, kita buntu. Ada masanya kita perlukan rehat, tenangkan minda, berpikir sejenak. Ini tandanya kita telah melalui proses pemulihan dalam kehidupan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Tetapkan semula matlamat hidup kita, pandu hidup kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Biar tersungkur banyak kali, tapi itu tidak mengapa. Bangkit dan terus bangkit, karena hidup perlu diteruskan. Satukan semula hubungan kita dengan orang yang ada di sekeliling kita, atau satukan hubungan kita dengan orang baik yang boleh menemukan kita ke arah kejayaan. Disitulah titik permulaan, di situ juga arah kejayaan. Ayo, teruskan berhubung. Masih ada kesempatan untuk terus mengorak kejayaan. Buka laluan kehidupan kita seluas-luasnya, karena kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik itu pastinya ada di hadapan kita.